Ideal pada hemat saya ialah mereka yang memiliki kemahiran berfikir, keupayaan berhujah, kesantaian berkomunikasi, mengikut pelbagai dimensi dan perspektif, pecinta ilmu dan pemburu kebenaran, berwatakan mulia dan mahir dalam pencarian ilmu. Ya, dan inilah yang kita harapkan. Dan inilah seharusnya yang kita jadikan sebagai amalan. Sebab itulah sekarang ni bila orang komplain tentang graduan universiti tempatan, orang tidak komplain mereka tak pandai komputer. Orang tak komplain mereka ni tak pandai buat kerja. Orang komplain komunikasi tak pandai. Cakap bahasa Inggeris tak pandai. Confidence level tak pandai. Sebab benda ni kita kesampingkan sekian lama. Yang kita utamakan ialah mereka ini boleh tak memahami tentang sesuatu teori. Kita uji mereka. Tetapi aspek-aspek keberanian mereka untuk berhujah, kemampuan mereka untuk berfikir, ya, kebolehan mereka untuk menulis, itu kadang-kadang kita anggap sebagai perkara yang remeh. Tapi sebetulnya itulah yang menentukan kejayaan mereka, ya, selepas itu. Jadi kalau kita tengok kepada perkara yang saya nak sebutkan juga, muka surat 7 tuan-tuan, ya. Kenapa saya bermula dengan definasi? Sebab di mana tempat kita berada sekalipun, kita kena faham apakah maknanya universiti. Kita tak boleh duduk di satu tempat di mana kita tak tahu apa konsep, apa yang kita nak buat. Sebagai contoh, kita nak pergi ke Mekah, ya. Kenapa tabung haji buat kursus haji yang banyak? Kenapa kita dikendaki untuk mengikuti beberapa minggu punya kursus? Sebab nak faham tentang apa makna haji. Dan kalau kita lihat kepada kursus haji yang diberi itu, sebahagian kecil saja tentang amalan, tentang macam mana nak pakai ihram, macam mana nak tawaf. Sebab benda tu nampak senang lah bagi saya, ya, nampak senang lah. Pakai ihram takkan lah, pakai ihram 3 minggu, ya, ihram tu pakai 5 minit aja boleh belajar, ya. Macam mana nak tawaf, sampai kat sana insyaAllah tahulah tawaf, ikut orang ramai-ramai tawaf, ya, takkan lah. Tapi yang penting ialah kenapa kita pergi haji, apa tempat yang kita pergi tu, apa itu juga dengan universiti. Universiti ni apa? Ya? Di mana kita berada? Dan inilah yang menyebabkan universiti itu maju. Inilah yang menyebabkan universiti itu menjadi terkenal. Dan dalam istilahnya, universiti ini terbagi kepada tiga dia punya definasi. Definasi pertama ialah definasi universiti itu sendiri dalam konteks universiti yang kita faham sekarang ini. Dia berasal daripada perkataan Latin, kalau muka surat 7 itu, yang bermaksud keseluruhan, universe. Ya? Universe. Masyarakat dan perbadanan atau perbadanan. Perbadanan ni adalah macam kita lah persatuan ataupun sekumpulan orang. Dan dalam sejarahnya, universiti yang ini tafsirannya adalah kumpulan manusia yang berkumpul untuk belajar sesuatu. Mereka belajar di Oxford, ketika itu belajar di Cambridge, belajar di Durham University. Durham University itu asalnya University of Newcastle. Tempat saya belajar itu adalah universiti ketiga paling tua di England. Sebab King's College, University of Newcastle itu adalah Durham University asalnya. Kemudian apabila telah pecah kepada Newcastle University pada tahun 1964, if I'm not mistaken, Durham University pergi ke Bandar Durham, ya. Yang tinggal di Newcastle itu hanya ditukar nama kepada Newcastle University. Tetapi tempat di mana Durham University itu berpusat asalnya adalah King's College, University of Newcastle sekarang ni, ya. Jadi kalau kita tengok, itu adalah perkumpulan manusia yang bincang tentang ilmu. Dan tuan-tuan datang jumpa kat sini, kan. Kalau kita hari-hari bincang tentang sesuatu masalah, akhirnya kita jadi universiti. Universiti apa? Universiti PSZ. Ya? Sebab apa? Sebab kita bersetuju untuk belajar sama-sama. Kita bersetuju untuk ada satu ketua untuk mengajar. Yang lain-lain ni datang mengajar. Dan itulah yang berlaku seterusnya. Di Oxford, kemudian apabila Oxford ini ada masalah, sebab Oxford ini terlalu tradisional sifatnya. Dia tidak terbuka sangat. Dia tidak Protestan dari segi fahaman Kristian, ya. Akhirnya mereka pecah, ya. Yang Anglican ini lari ke Cambridge, ya. Di Durham itu ialah kelompok yang tidak mengaitkan diri mereka dengan golongan bangsawan. Mereka itu tak apalah, yang semua bangsawan, kita ni siapalah, larilah ke Durham. Itu akhirnya berkumpul di Durham, jadi University of Durham. Begitu juga dengan Al-Azhar. Dalam buku ini saya sebutkan, dalam ucapan semalam pun saya sebutkan, Al-Azhar, gitu juga. Mereka adalah perkumpulan pelajar dan ulama' di tiang-tiang masjid itu. Dan akhirnya ulama' ini mengajar kitab ini. Katalah kitab ini nama Angkasa Pengajian Tinggi. Cepat, muka surat 1, baca, ya.
Habis dalam masa sebulan, saya nak baca kitab lain pula. Jadi orang yang bersama saya itu adalah fakulti saya. Fakulti mengangkasa pengajian tinggi. Ya, macam itulah akhirnya. Dan inilah yang berlaku dalam segi tradisinya. Universiti terbentuk disebabkan oleh adanya guru dan pelajar yang belajar tentang sesuatu ilmu dan mereka datang untuk belajar. Dan akhirnya,